Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempraktikkan teori kalsteroid. Jadi saya berperan sebagai pasien, saya sebagai kelompok 1, saya sebagai dokter, saya sebagai analisis, saya sebagai pasien, saya sebagai dokter internis, saya sebagai perawat. Saya mau mencatat identitas pasien. Sebentar ya. Apa kalau yang ibu kan boleh lihat identitas ibu? Ini susah. Makasih. Maaf, apakah ada keluhan lain yang ibu rasakan? Badan saya kebas, kesemutan, terus nafsu makan saya menurun terus. Oh, baik. Permisi ibu, saya mau melakukan pemeriksaan yakni pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Permisi, saya akan melakukan pemeriksaan ibu. Keluarga pasien mau menunggu di luar. Baik, Sus. Ini ada pasien dengan keluhan kebas, kesemutan, nafsu makan menurun, lemas, serta ada riwayat hipertensi. Baik, saya cek dulu ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Apakah benar keluhan Ibu badan kesemutan, nafsu makan menurun, dan memiliki hipertensi? Benar, Dok. Keluhan saya seperti itu. Kalau begitu, saya mau periksa Ibu terlebih dahulu ya. Iya, Dok. Silakan. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi ibu harus dirawat dan dirujuk ke spesialis dalam. Saya serahkan kepada dokter mana yang terbaik untuk diri saya, Dok. Oh, ibu ini bawa ke ruang mawar untuk dirawat ya. Oh iya, Dok. Baik, saya lakukan. Sus, ini ada pasien dari IGD akan dirawat di ruang mawar dan ini catatan pasien medisnya. Iya, Sus. Baik. Ibu, sebentar lagi dokter spesialis penyakit dalam mau datang untuk memeriksa ibu ya. Iya, Sus. Selamat siang. Iya. Perawat, apa benar ada pasien saya di sini? Iya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Dok, pasien dari UGD dengan badan kebas, kesemutan, nafsu makan menurun, badan lemas dan juga memiliki riwayat hipertensi. Iya, baik. Ibu, apakah benar ibu sudah sakit selama kurang lebih 3 bulan? Benar, Bu. Badan ibu kebas, kesemutan,
nafsu makan menurun, badan lemas, serta memiliki riwayat hipertensi. Jadi saya cek tekanan darah ibu 140/80 mmHg, nadinya 96 kali per menit, terus suhunya 36 derajat Celcius. Apakah benar, Bu? Iya, betul, Dok. Kalau begitu, izinkan saya untuk memeriksa ibu terlebih dahulu. Setelah saya melakukan pemeriksaan kepada ibu, saya akan memberikan resep obat dan bisa ibu beli di apotek rumah sakit ini. Lalu akan ada analisis lab untuk memeriksa lebih lanjut penyakit yang ibu alami selama ini. Baik, Dok. Nanti keluarga saya akan membeli obatnya di apotek dan saya bersedia untuk dikasih. Baik. Perawat, tolong konfirmasi kepada analisis lab untuk melakukan pemeriksaan kepada ibu ini. Ya, baik, Dok. Pak, ada pasien untuk pemeriksaan darah. Oh iya, tunggu, nanti saya kesana. Misi, Sus, pasien mana yang saya mau ambil darahnya? Yang ini. Siang, Ibu. Saya tiga dari petugas laboratorium. Ibu pasien atas nama Nyonya Naura. Iya, benar, Pak. Saya atas nama Nyonya Naura. Permisi ibu, ibu akan diambil darahnya untuk meneliti penyakit ibu. Iya, silakan, Pak. Proses penyuntikannya ada di lengan ibu, pengambilan darahnya. Permisi dulu ya, Bu. Iya, silakan, Pak. Selesai ibu, darah ibu akan diperiksa di tes laboratorium selanjutnya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sus, ini hasil tes laboratorium dari Ibu Naura. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya memberikan makan suami ibu dikarenakan ibu didiagnosis kurangnya keseimbangan nutrisi ibu. Jadi ibu harus banyak makan nutrisi yang banyak, minum yang banyak begitu ya. Ibu mau makan sendiri apa? Mau disuapin? Tidak usah, Sus, tidak apa-apa, saya makan sendiri. Ya udah kalau gitu ibu, ini dimakan ya, dihabiskan. Minum yang banyak juga. Saya tinggal dulu ya, Bu. Baik, Ibu, sekarang saya akan memberikan pemberian obat, Ibu. Iya, Sus. Adapun nanti ketika pemberian obat, ibu merasa sedikit sakit, ditahan aja ya, Bu. Iya, Sus. Bu, saya mulai ya. Yes. Alhamdulillah, pemberian obat sudah selesai. Ibu, semoga cepat sembuh ya. Amin, Sus. Bila ibu membutuhkan saya, ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya, Bu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.